Alhamdulillah banyak banget, salah satunya kesehatan yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai sekarang. Terus nikmat iman dan Islam yang sampai saat ini, mudah-mudahan istiqomah terus dalam kebaikan, istiqomah terus dalam majelis ilmu. Dan alhamdulillah tahun 2019 ini banyak banget yang sudah tercapai, dan insya Allah mudah-mudahan terus bertambah insya Allah. Alhamdulillah di akhir tahun 2019, Iki Ido tentunya, ini Ido sendiri ya. Alhamdulillah punya rumah sendiri tanpa berdua, walaupun yang berdua sudah ada, tapi sekarang alhamdulillah punya hunian rumah hunian baru itu masing-masing, dan kebetulan itu rumahnya bersebelahan. Dan apalagi ya, alhamdulillah sekarang mobilnya juga udah dua, karena di Jakarta ini susahnya ganjil genap. Jadi kita punya dua, alhamdulillah, yang genap dan yang ganjil, seperti itu. Dan tahun 2019 ini banyak banget perubahan dari diri sendiri yang begitu, yang tadinya menyikapi masalah mungkin dengan amarah, dengan emosi, dengan ya hal-hal yang negatif, dan sekarang alhamdulillah lebih terarah gitu, kayak lebih ikut kajian dan sering ngecas iman lah, seperti itu. Apalagi sekarang tuh udah ada kajian musyawarah, dan kita selalu bergabung dan menyempatkan diri untuk ke sana, seperti itu. Alhamdulillah di awal 2020 di bulan 1 di tanggal 15 atau 14, insya Allah Iki Ido akan berangkat umroh. Iki Ido sama Mami insya Allah di awal tahun. Dan insya Allah lagi kalau memang ada rezekinya, kita akan daftar haji insya Allah. Karena Mama dari dulu udah nyaranin, ngapain sih nak umroh berkali-kali tapi hajinya belum, katanya. Umroh kan sekali aja udahlah, udah cukup gitu. Cuman Kido udah ini yang keempat kalinya untuk umroh di usia yang segini, di usia 22, dan insya Allah nanti 2023, dan nggak tahu kapan nikahnya, asik. Ya mudah-mudahan lah, doain lah yang terbaik, mudah-mudahan dikasih umur panjang terus, dan di tahun 2020 di istiqomah lagi dalam agamanya, dalam keimanannya insya Allah bertambah. Dan apa ya, kebahagiaan sih yang penting di tahun 2020 ini, dan bisa bertahan di dunia entertain, bisa berkarya-berkarya terus, dan karya-karyanya diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan mudah-mudahan di tahun 2020 Iki Ido udah punya album insya Allah. Ini apa ya, tahun 2019 ini yang udah tercapai masya Allah banget, ini berkat dari Indosiar juga, bagian dari keluarga besar dari Indosiar. Masya Allah, terima kasih banyak buat Indosiar, sudah menjadi bagian dari perjalanan karir, perjalanan hidup Iki dan Ido. Karena Indosiar, Iki Ido bisa punya segalanya, punya sesuatu yang mungkin dalam jangka waktu panjang untuk masa depan. Sangat terima kasih banyak buat Indosiar. Pengen banget satu lagu atau beberapa lagu dari lagu-lagunya Iki Ido itu bisa booming, dan booming lah gitu maksudnya, di apalagi sekarang tuh musimnya TikTok kan, apalagi booming di sosial media, terus booming di YouTube juga insya Allah. Dan pencapaian yang mau dicapai, target nih tahun 2020 insya Allah Iki Ido akan buat lagu sebanyak mungkin dengan karya-karya sendiri, dan menjadikan semua karya itu menjadi satu album insya Allah. Dan sudah mencapai 8 lagu atau 7 lagu lah sudah dibuat, dan mudah-mudahan nanti ada vendor vendor yang untuk menerima album kita, jadi bisa langsung didistribusikan di seluruh Indonesia, di ruang apa, rumah makan gitu, ada ya store-store KFC, label dong. Ya seperti itulah, mudah-mudahan.